Fairuz Arafik. Wanita tegar yang pernah merasakan lika-liku pernikahan berujung perceraian namun kini tengah berbahagia dengan keluarga kecilnya. Kegagalan yang pernah ia alami ternyata mempertemukannya dengan pria yang kini sangat berarti bagi dirinya, yakni Sony Septian. Kehadiran Sony yang menyuntingnya sejak 21 Mei 2017 lalu memang membuat hari-hari Fairuz seperti kembali hidup. Setelah drama perceraian yang harus diterima dengan berbagai perjuangan dan air mata, kini saatnya Fairuz hidup tenang bersama dengan orang terkasih. Hari-hari Fairuz dan Sony terlihat begitu hangat dan harmonis. Dengan sosok Sony yang humoris membuat hidup mereka begitu berwarna. Apalagi, Sony kerap menunjukkan keromantisannya dengan hal-hal kecil yang tak terduga. Bagaimana kepasangan ini memaknai sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya? Sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. You are the reason. Yes. Oke, kita sekarang sudah bersama Fairuz dan juga Sony Septian. Pasangan yang kalau aku bilang sih harmonis banget ya. Oh, di, yeah. Kalau dilihat dari unggahan-unggahan di sosmednya kalian tuh pasangan yang harmonis. Tapi kita mau ngomong-ngomong soal kalian yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Diganggu oleh Diganggu emberan. Yes. Lagi harmonis-harmonisnya Adindut godaan. Okay. Sebelum kita ngobrol sama Sony dan Fairuz, kita lihat artikelnya cuy. Oke, okay, kita lihat. Artikel ya. Keluarga marah besar. Fairuz disamakan dengan ikan asin oleh Gali Ginanjar. Oke, okay. Sebetulnya ada permasalahan, masih ada permasalahan kah kamu dengan Gali Ginanjar, mantan suami kamu? Kalau aku sih merasa tidak ada masalah sama sekali. Selama ini sih baik, aku sih ya baik-baik aja gitu, ngejalanin hidup ya lurus-lurus yeah. aja. Terus kita berdua juga lebih ngejar ke akhirat sih kak. Yeah. Sekarang gitu, jadi gak mau ngurusin hal-hal yang gak baik gitu. Sebelumnya tidak pernah ada tanda-tanda dia mengganggu-ganggu atau mungkin ada masalah? Sering kan, jadi kayak yeah. udah apa ya, ya aku udah gak heran tujuannya, aku tahu apa, apa gitu. Apa tujuannya? Ya netizen tahu tuh gitu kan, suka komen-komen netizen kan yeah. di setiap Instagram termasuk. Tadi di Instagram siapa ya aku lihat? Intinya herannya adalah segala sesuatu tentang dia, dia selalu menghubung-hubungkannya dengan Fairuz. Iya maksud aja. Aku lebih baik gini apapun. Loh. Iya, iya. Sekarang ngapain? Kita kerja iya, itu iya, cari duit kan lebih baik dengan sesuatu hal yang baik. Bener. Gitu loh, berprestasi, kerja oh, gitu intinya loh. Intinya dia tuh pengen diundang-undang di TV gitu kan. Nah gitu ya. Gitu ya Bill ya? Ya mungkin bisa jadi. Oh gitu ya. Oh, menurut lo gitu Bill? Ya mau apa lagi? Sekarang kaliannya apa? Sorry jadi ya. Menurut lo Gali Ginanjar lo bilang gak punya kalian dong secara langsung. Wow. Lo ngomong gitu dong, gak maco lo. Dia kan bintang sinetron, main sinetron. Lo bilang. Gue gak tau siapa lo bilang dia. Kaliannya apa lo bilang tadi? Nih kalau si Sony. Eh lo jawab dulu pertanyaan Sony gue. Sony nih ganteng, baik. Punya kalian tuh keren. Istrinya sinetronnya cantik. Banyak ya sinetronnya. Sinetronnya banyak. Gak ngumbar-ngumbar aib wanita. Eh atau kalau gak gini. Jangan-jangan biasanya kalau orang masih cinta tuh masih suka gitu tuh. Bener gak sih Son? Biasanya kalau orang masih cinta tuh masih suka ikut-ikut gitu. Kelihatannya orang yang ngomongin seseorang biasanya mantau orang itu dulu sih. Tapi kalau orang itu udah mantau seseorang, orang bisa mengartikan sendiri maksudnya apa. Gitu ya. Tapi sorry Son, enggak mengurangi rasa ini saya ke kamu bahwa memang kalian sebenarnya rumah tangganya lagi harmonis. Kemarin-kemarin tuh waktu pisahnya baik-baik enggak sih? Sebenarnya kan gini, aku aneh gitu. Dia enggak lihat deh kan semua dari perjalanan kehidupan aku tuh hampir semua ada dokumentasinya sama rekan-rekan wartawan ya gitu. Hmm. Sampai di pengadilan pun waktu saat kita cerai dia ngomong apa, di situ juga ada. Jadi bisa dibandingkan omongannya, sesuai enggak? Kok tiba-tiba sekarang begini, dulu ngomongnya begini, itu kan semua ada. Tapi setelah cerai, kalian tuh ada komunikasi enggak sih? Karena bagaimanapun kan ada fas. Dulu awalnya kita komunikasi gitu, komunikasi gitu. Tapi kesini-sininya ya ngapain gitu. Aku kayak, ya aku sekarang ngurusin fas sendiri. Kerja buat fast sendiri saat itu gitu loh ya, bener-bener fight sendiri gitu loh. Sampai bener-bener yang masih ngerasain pernah beli susu fast tuh gak bisa kan dan gak mau ngomong sama kakak-kakak gitu loh. Jadi biar aku pengen sendiri mandiri. Gali gak pernah
nengok atau ngobrol sama anaknya? Enggak. Dari dulu? Dari pisah? Enggak, pokoknya gimana ya, aku yakin gini loh, semua orang bisa menilai, aku di sini gak perlu ngomong banyak gitu loh. Saksinya siapa? Saksinya Allah Subhanahu wa taala, Maha melihat, enggak tidur, tahu semuanya. Tapi benar enggak Virus katanya nih, dia ini pernah ngomong di salah satu infotainment, karena kan dia cuma warawiri di infotainment doang nih. Dia pernah bilang maksudnya katanya, siapa tuh? Harus jelas nih, Bil. Lo hati-hati ngomong. Yang suka warawiri di infotainment tuh siapa? Bang Billy. Jadi maksudnya gimana nih, udah enggak ada kerjaan sinetron gitu-gitu, cuma warawiri di infotainment. Wah, kacau lo, Bil. Jangan gitu tuh teman gue tuh. Iya, maksudnya dia kan pernah bilang di infotainment, karena kan gue ngeliatin infotainment bilang doang. Bilang apa emang dia? Katanya memang dia ini pengen nemuin anaknya sendiri tidak dibolehkan sama Virus. Nah benar gak tuh Virus? Gak? Lo tidak mengizinkan bapaknya untuk bertemu dengan anaknya? Gak benar sama sekali. Saat itu kenapa? Gini loh, kalau orang tiba-tiba muncul adanya di wartawan, maksudnya di depan di media gitu loh. Buat apa kalau memang masih punya masalah gitu, masih ada masalah, ya ngomongnya langsung dong ke aku, ngapain mesti pakai media sih. Iya, gitu. Kalau mau ketemu tinggal bilang sama gitu. Kamu ya. Kan kita kan maksudnya tadinya aku ingin menjaga hubungan baik itu, buat apa sih kayak gini gitu kan. Tapi kalau ternyata akhirnya seperti ini, terus seneng muncul di media-media, ke semua ngomongnya ke media, apa-apa ngomongnya ke media, buat apa? Karena ya menurut aku kamunya sendiri sama sekali enggak. Enggak ada, dan kalau seandainya gini, maksud aku kan yang namanya penolakan itu enggak boleh menemui anak itu ada action-nya kan. Ini action-nya apa dia? Nomor aku tuh enggak pernah berubah loh. Sampai semua teman-teman bilang, "Iya ya, nomor lo kan enggak pernah berubah, Fai," kata gitu. Terus ya kenapa enggak ngubungin ke aku kayak gitu sih? Tapi kalau sekarang kan kalian udah menikah nih, udah berapa tahun ya menikah sama Son? 2 tahun lebih. Sudah mau 3 tahun. Pernah ada enggak sih Son Gali say something ke kamu atau bilang terima kasih karena sudah bagaimanapun ikut andil ya, dalam mengasuh Fas gitu. Ada gak? Ini mungkin aku gak ngada-ngada ya. Waktu aku lagi mau syuting Islam Itu Indah. Kalau gak salah dia lagi nemenin istrinya syuting pagi-pagi untuk happy ini, juga. Iya pagi happy. Untuk ini, aku ketemu aku di backstage. Aku ketemu di backstage, aku samperin, aku salaman, apa kabar bro? Terus dia kaget. Oh lo bro gitu kan. Setelah itu ya udah, dia gak ngomong apa-apa, aku duduk di sebelah dia. Tiba-tiba aku cuma ngeliat dia teleponan aja, udah kok dia gak pernah ngomong apapun sama aku. Gak pernah ngomong apapun. Oh jadi udah pernah ketemu ya, pernah berhadapan, pernah memulai conversation ya? Pernah. Tapi ya gitu aja gitu ya? Yaudah gitu aja, dia gak ada ngomong apa-apa, malah kayaknya setelah itu aku gak ngeliat dia lagi di ruangan itu. Oke, menurut Virus dan Sony, apakah? Ya, atau mungkin Danang mungkin ingin mengatakan suatu. Mister Update coba. Sebagai Danang Mister Update. Kayaknya Danang udah tadi begini. Gue pssst. Apa lo mau ngomong apa lo? Danang itu mau bisik ke bisik tetangga. Kini mulai terdengar selalu di telinga. Hingga menuat diriku terjatuh. Oke. Bisik-bisiknya Aposka. Ada bisik-bisik nih. Yang paling update adalah ini Danang itu sebenarnya mau bocorin ada video fakta terkait ini. Apose. Ini tuh katanya nih, katanya kalau pengen ketemu anaknya ini dia harus bayar loh. Ah masa sih? Nah makanya videonya kita lihat dulu. Coba, nanti kita minta dari verifikasi ya. Bukan klarifikasi, verifikasi. Nah tuh, Kak Virus sebenarnya video ini itu adalah video tahun 2017 yang Mr. Update kulik-kulik lagi dan udah nemuin video ya. Ini. Kok bisa nemuin lagi Mr. Update? Namanya juga Mr. Update apa-apa. Luar biasa. Dan Mr. Update juga pengen klarifikasi lagi. Benar. Nih. Bener gak sih Kak Virus kalau si Mas Galih ini masih berhutang sama kakaknya Kak Virus? Oke, sebelumnya dijawab dulu itu yang tadi, yang pertama tuh bener gak harus bayar dulu? Enggak lah, masa harus bayar sih buat apaan gitu. Kayak beli tiket ya gitu. Toh aku di kan pengadilan saksi tertinggi, saat itu di saat aku bercerai sama dia aja, aku tidak menuntut apapun. Ya. Aku bilang. Kenapa gak menuntut apapun? Ya aku mikir gini loh, aku bukan mau ngorek-ngorek harta gitu. Terus maksud aku, ya kalau memang saat itu aku ditanyain, kamu mau nuntut apa dari mantan suami kamu ini? Terus aku bilang nggak usah pak,
terus nafkah buat anak kamu seikhlasnya aja. Jadi lu gak menuntut harta apa-apa dari Gali? Enggak. Ya udah virus ngapain nuntut, orang gak punya HP-HP lu ngapain di Bang Billy. Kenapa Mr. Update? Jadi kamu ikhlas gitu ya sebenarnya ya. Nah terus yang tadi, apa yang tadi? Oh tadi, tadi kan Mr. Update bilang masih juga punya katanya utang. Masih, masih berhutang berapa juta sama kakak lo, bener gak? Betul. Betul gak kalau virus? Itu di ini kan sebenarnya berita lama ya. Mm-mm. Berita lama. Ini kan gak ada hubungannya sama yang sekarang. Tapi yang jelas mau itu tahu benar atau enggak, buka YouTube aja di situ semua penjelasannya ada. Gitu sih. Tapi kata kakak lo udah dibayar lo hutangnya? Ya kata kakakku sih sampai sekarang belum. Belum dibayar. Sama siapa sih Fadia? Oh. Gue bayarin deh. Emang lo punya duit, Bil? Emang bayar, lo punya duit? Aduh, Billy lu sok. Tau-tau mau bayarin utang orang, dirinya aja masih berapa, buruk. Berapa? Pak Irus berapa? Berapa? Pakai nanyain utang orang, kredit mobil aja belum kelar lu. Wah, anak baru songong. Cicilan mobil Billy 2 bulan yang bayar L. Gue sempet nanya tadi sama kreatif. Iya. Hostnya siapa aja? Hostnya sekarang ada 4 Bang Billy. Bang Billy, Uya Kuya, Is Dahlia, satu lagi siapa? Danang. Oh ada Danang. Iya kita bayar nasi kotak doang katanya gitu. Oke, Sony. Sebelumnya kamu memang waktu kamu ingin berpacaran dengan virus dan akan menikah dengan virus tidak pernah ada halangan dari Gali atau mungkin dia cemburu atau masalah sebelumnya gitu? Malah sejujurnya sumpah demi Allah ya, aku gak pernah tahu kalau dia ada masalah sama Gali. Tadinya kamu gak pernah tahu? Gak pernah tahu karena maaf aku nonton sinetron kalau sinetron aku doang karena aku pengen pelajari. Sinetron sama gue berdua. Ya main sinetron, berdua sama MTV. Dia. Gue anak sinetron banget. Gitu, terus, jadi terus? Terus. Gak pernah ada halangan apapun. Tapi pernah dengar ketika lamaran, aku lamaran adalah gosip-gosip miring. Itu sengaja itu dia mau nikahin segala macam biar apalah kalau nggak salah biar cepet nggak single lagi lah virusnya apa segala macam gitu-gitu doang. Cuma aku nggak ambil pusing. Nggak ambil gitu. Pusing, nggak peduli ya. Ya karena ngapain ngurusin orang lain gitu selama kita ada di jalan yang benar terus aja berbuat baik. Poinnya kan itu. Ini ya, nih, laki kayak gini. Mama, ini baru suami yang soleha. Betul. Soleha. Soleha. Sama-samain lo. Iya benar dong. Oh iya, kalau ini mama, kalau ini suami soleh. Kalau yang ono suami soleha mungkin. Solemong Danang. Nyari suami kayak Sony. Udah ganteng, bertanggung jawab, tidak membongkar aib. Lo pakai mau model kayak gitu. Oke, Billy pertanyaannya Bill. Lo segitu gedeknya sama Gali Ginanjar ada masalah? Enggak, gue gak gedek. Gue gak gedek sama siapa-siapa. Ini kan cuma sekedar ngobrol doang. Kita ngobrol. Kirain ada permasalahan pribadi gitu gak ada, Billy? Enggak. Mungkin terkait masalah dengan Hilda dulu mungkin? Enggak, gue mah cuma sekedar ngobrol aja sih. Apa karena dulu Barbie Kumalasari sempat mencampuri urusan lo dengan Hilda zaman dulu? Sorry. Yang lo sebut siapa? Hilda. Enggak, tadi sebelumnya. Barbie Kumalasari. Siapa itu orang? Iya. Yeah. Bang Billy suka gitu. Kalau janjian ngajak makan enggak bisa ketemu aja diungkit di sini. Kalau aku mau tanya nih sama Sony sama Virus. Kalian kan kayak lagi di umbar-umbar banget gitu masa lalunya. Terus kayak lagi dicoba lah ya gitu. Menyikapinya kalian berdua ini menghadapi cobaan yang sekarang sedang ada ini gimana? Kalau aku, semua aku serahin sama Allah. Aku punya Allah, karena Allah maha melihat, maha gak tidur dan selalu ngejaga aku dan anak-anak aku dan keluarga aku. Ya intinya mau dia seperti apapun jahat sama aku, sama suamiku dan keluarga aku, biar Allah yang balas gitu. Karena aku tidak mau menjadi seperti dia, karena aku yakin gitu loh, maksudnya aku punya Fas. Fas itu bisa tumbuh besar dan melihat semua ini. Aku tidak mau menjadi seperti dia yang akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya Fas nanti di saat dia tumbuh. Tapi gitu. Kalian merasa terganggu gak? Jadi gini, kalau bicara masalah terganggu apa enggak, aku yakin banget kok
mohon maaf ya Kak, tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, iya. Kak Uya pasti punya seorang istri yang cantik, wangi, Kak Uya sangat cinta. Pasti kalau ada hal, orang yang melakukan hal ini pasti ngerasa terganggu kan. Cuma bagaimana setiap orang menyikapinya dengan cara yang beda. Kalau menurut aku, alhamdulillah kita ngerasa malah kita malah ngedapat banyak keberuntungan. Satu, kita jadi punya penasehat gratis yang akhirnya kita bisa dapat banyak ilmu dari guru-guru kita. Kedua, alhamdulillah kita jadi banyak yang merhatiin, orang jadi perhatian sama kita. Banyak yang ngasih doain. Kasih sayang, ngasih kasih doa buat kita. Lalu yang ketiga, aku ngerasa virus sedang banyak dapat kenikmatan. Karena Rasulullah juga bilang kok, orang yang sedang dapat banyak kenikmatan pasti ada aja orang yang berusaha ngambil dengan cara apapun. Betul. Dan yang terakhir, Masya Allah, ini bakal dapat banyak pahala dari orang yang ngomongin. Dan Insya Allah aku doain semoga kamu akan diangkat derajatnya sama Allah. Amin. 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 Virus, waktu pertama kali ya mendengar ungkapan Galih yang maaf, maaf sekali, bilang soal ikan asin, kamu marah, sedih atau kecewa? Jangan dijawab dulu. Karena iklan bagi-bagi pastepi banyak jadi sekali. Jadi banyak ya. Yeah. Jangan kemana-mana, kita akan mendengar jawaban virus setelah yang satu ini, masih di bagi-bagi pasti. Happy.